Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan mengupdate terus barang-barang yang ada di toko Jelatan Adventure. Nah, sekarang gue bakal membuat video tentang bagaimana cara mencuci tas gunung yang baik dan benar. Karena konten ini tuh paling banyak di request dari DM, komen-komen di YouTube. Semuanya pokoknya minta untuk pencucian tas carrier atau tas gunung sama tenda juga. Nanti tenda kita buatin juga ya. Sekarang untuk tas carrier dulu. Sebenarnya untuk bahan-bahan yang diperlukan, bahan dan alat yang diperlukan sama aja seperti video-video yang pencucian sepatu sama pencucian jaket. Sekarang kita membuat video tentang pencucian tas gunung. Alat-alatnya ini ada sikat gigi, tentunya wajib sikat gigi, spons. Jadi spons ini pun cukup, kalau kalian punya spons yang lebih bagus sih nggak apa-apa. Terus yang terakhir tuh deterjennya. Bukan deterjen sih, semacam sampo aja. Jadi yang selalu gue bilang ke kalian, jadi jangan pakai deterjen bubuk karena pH-nya tinggi. Kalau ini pH-nya pH netral. Jadi untuk si sampo ini cocok. Kalian juga bisa pakai sampo bayi juga. Tapi untuk saat ini kita pakai sampo ini aja. Kita langsung ke tahap pertama. Jadi untuk tahap pertama itu pastikan di kompartemen-kompartemen seperti aku gini nih, ini nggak ada barang yang ketinggalan. Nih lu pastiin di sini, terus di atas sini. Kok udah dia lagi sih? Dari mana kayak benar ini? Pasti pendaki ini. Gua habis ngojek. Pendaki lah setelan gua begini, lu tahu dong. Ini pasti ponco cakep nih. Ponco dari Jelatan yang terbaru. Lu ngapain? Ini gua lagi nyuci seperti biasa. Kan gua selalu ada di konten Jelatan tuh ada cara pencucian alat-alat gunung. Kebetulan nih. Di gunung kan gua kemarin cuaca lagi parah banget, iya, emang hujan turun parah. Terus, carrier gue ini kotor banget. Ini kan gue geletak-geletakin juga di tanah. Oh, senderan. Senderan, gitu. Nah, oh, akhirnya iya, kotor bener. Gitu. Iya sih, bisa. Ya udah ini, ah ganggu mulu lu. Gue sih lihat coba carriernya kayak gimana. Gue buka nih. Mas, lu buka ya. Oh iya, ini benar. Buka gue mana? Baru sih lu. Gila, kebangetan banget. Tunggu dulu dong. Oh iya, ini kotor banget nih. Lumpur banget ini, mah. Daripada kita nyuci carrier yang ini, mending gua cuci carrier yang ini aja, punya lu aja ya kan? Aduh, kotor banget, kan? Banget ini gua simpen dulu kali. Ini gua bawa aja dah. Gimana nah. Kalau lu ikut cuci sama gua kasih tahu nih caranya nih. Badan gua kotor, bau batengik. Namanya di gunung 3 hari gua gak mandi. Pulang sana aja. Iya makanya, udah. Gua mandi dulu dah. Ntar gua kasih tahu kalau ini udah kelar. Selesai mandi gua balik lagi. Gua siap. Oke. Okay? Udah, gua cuci aja nih ya. Siap. Parah banget. Thank you, thank you. Yuk, yuk. Buset dah. Kebetulan banget si Adit abis nanjak katanya di Gunung Gede nih. Musim hujan jadi emang carriernya kotor parah sih nih. Jadi kita bersihin carrier ini aja yang udah kelihatan kotornya nih. Langsung kita ke tahap pencucian. Oke, jadi tahap pertama itu pastikan barang-barang yang ada dalam itu kosong. Jadi dari atas nih. Ini si Adit belum keluarin semua lagi barang-barangnya. Nih kayak gini nih, ini kan ada hamuk tuh bagian bawah. Jadi pastiin biar nggak ada yang ketinggalan, biar nggak ikut basah. Karena untuk barang-barang mending dicucinya terpisah aja. Ini kayak sleeping bag, keluarin dulu. Nah, ini. Terus biasanya ada yang lupa juga di bagian sini nih, biasanya nih suka ada barang-barang nih di bagian pocket hip belt. Nih. Tuh kan ada barang-barang nih, jangan sampai ketinggalan. Terus satu lagi, rain cover juga mending dicopot dari sini aja. Karena rain cover nanti dicuci terpisah aja. Tuh. Udah. Kalian bisa mencuci di bak gitu ya, di bak kamar mandi kalian di rumah. Di sini juga nanti gue akan bawa bak dari situ, jadi langsung rendam si carrier yang akan gue cuci ini. Oke, langsung ke perendaman aja. Nah, ini udah ada bak nih. Baknya tuh diisi airnya, jangan penuh-penuh sih, setengah aja biar basah aja sih si carrier ini nih. Jadi untuk bagian bodinya nih, ini dibersihin pakai yang busa nih. Tapi kalau untuk bagian resleting, biasanya ada kotoran-kotoran nyelip pakai sikat gigi. Nah, ini pun ada dua kan nih. Kalau emang kotornya membandel banget nih, pakai yang bagian hijaunya aja biasanya kalau gue ya. Terus kalau emang nggak terlalu kotor, pakai bagian yang kuningnya aja. Ini kan agak keras soalnya nih. Ceburin aja. Masukin aja nih. Pokoknya dibasahin aja semua nih. Dari atas sampai ke dalam-dalam. Back system juga basahin aja. Bersihin dulu carrier-nya tanpa sabun ya di sini nih. Lu sini aja bagian ininya, biasanya gua tanpa sabun dulu nih kayak gini. Sabunnya masukin lu. Set. Baru deh kita gucek-gucek nih. Tadi kan ini udah agak bersih sebenarnya, cuman
Tadi kelihatan banyak kotor di tengah sini, jadi gue pakai yang hijau ini. Jadi lu harus teliti ya, di bagian selah-selahnya tuh harus benar-benar kena. Ini bagian yang sering kotor biasanya, bagian back system. Jadi back system ini kan biasanya banyak keringat di sini nih. Jadi harus benar-benar agak kuat membersihinnya. Oke. Ini bos-bos aslinya juga suka kotor nih. Tuh kan, ada kotor nih. Ini bagian yang paling kotor biasanya kalau musim hujan nih. Karena ini kan nyentuh banget ke tanah. Nah, kalau bagian resleting ini mending pakai sikat gigi. Biar di sisi sela-sela resleting ini kena juga, termasuk bagian sini juga. Ini lipetan juga resleting juga, jadi harus pakai sikat gigi nih dalamnya. Udah bersih semua, udah kita sikat dari back system udah sampai bagian ngelipat-ngelipat tadi resleting. Jadi kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ngebilas. Ngebilasnya pakai air dingin aja, biasa nggak usah pakai air hangat. Jadi kita ke tahap bilas nih. Jadi si air kotor tadi, air sabun tadi tuh sama kotoran-kotoran dari carrier ini udah dibuang. Jadi kita bersihin tuh, kita langsung ke tahap pembilasan. Biasanya pakai selang kayak gini aja nih. Tuh, langsung air. Jadi gampang. Tuh. Jadi pastikan tidak ada busa yang tersisa. Bagian terakhir tuh posisinya harus kebalik si carrier-nya. Jadi gini aja posisinya. Karena nanti kita berlanjut ke bagian penjemuran. Ngejemur carrier itu posisinya harus terbalik kayak gini nih. Udah bersih nih kayaknya nih. Pastiin nggak ada busa yang masih nempel. Jadi posisi ketika menjemur atau mengeringkan harus posisi kebalik kayak gini. Jadi si air tuh nggak numpuk di bagian bawah sini nih. Jadi langsung keluar ke bagian atas. Udah kelar nih. Udah kita bilas tadi, tinggal kita jemur. Kalau mau gampang nih jemurnya pakai hanger kayak gini aja nih. Nih jemurnya kayak gini aja nih. Kita gantung di sini. Iya, bocah manual. Rapi banget. Jadi jemur gini aja bangnya. Udah gua bilas, udah gua sikat, udah wah semua sela-sela udah bersih dah pokoknya dah. Oke okay juga nih. Yo. Jadi kayak baru. Yo, dong. Ya udah, mendingan ini kan di luar lagi panas nih. Gua jemur aja, Pak, di ya atas genteng. Jangan. Lu kenapa? Mau jemur di matahari langsung gitu? Iya. Jangan, enggak boleh. Ini salah nih. Jadi kalau menjemur carrier itu di tempat teduh justru. Yang penting kena angin. Kalau lu jemur di matahari langsung, ini ntar luntur bang warnanya. Nggak awet tuh di atas tahun dua tahun udah luntur, udah jelek. Oh, jadi emang nggak boleh dia kalau dijemur di matahari? Nggak boleh. Jadi kalau udah dibilas nih, udah gantung ini aja. Di ruangan tertutup juga boleh asal ada angin. Kalau mau sih di luar juga bisa, tapi di tempat yang teduh. Jangan sampai kena matahari langsung. Oh gitu. Udah gini aja nih. Pantes beberapa carrier gue tuh warnanya agak luntur. Nah, itu. Lu sering pasti dijemurnya di matahari langsung. Iya. Udah. Gue taruh di atas genteng aja udah kering kan, udah kering ginang baru gue goreng. Emang cepet kalau di atas matahari langsung, cuman nggak awet bang warnanya bang. Oh gitu. Udah gini aja, simpen di sini dulu aja. Iya udah, oke deh. Udah. Kalau gitu. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe aja di channel Jelatan karena kita setiap minggunya akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di Jelatan. Tidak hanya barang juga bang, tapi kita ngasih tips-tips kayak gini juga nih. Tutorial-tutorial ya. Tutorial-tutorial untuk merawat alat-alat gunung. Okay. Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita di jelatanadventure.official sama jangan lupa share ya. Share dong videonya. Kalau emang kalian suka dan pengen kita ngerjain apa nih, review apa gitu, apalagi komen aja di bawah, ya kan? Di bawah. Pokoknya yang penting subscribe. Oke, okay, thank you banget bang. Ntar ini ada bonnya ya, jangan lupa bayar ya pokoknya. Lah? Iya lah. Gue udah bawa duit. Ya gua guys. Duit lagi. Oke okay, guys, thank you banget. Dah guys. Dah, see you. See you. Ini 200.000, itu kan sabunnya mahal banget. Dah ya. Ya kagak ada. Bayar. Gue ngutang aja. Udah gue cuci bersih nih. Besok dah gue bayarnya. Hah, ngutang mulu. Ntarin gue bayar. Males. Oh, 2.000.